rahimahullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawma jum'ati sayyidul ayyam wa hajju faraydu 'ala masakin al khutbatani fiha ma kana raka'atayn min adh-dhuhr fa idha sa'ida al-khatib 'ala minbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah sittu wastabihu wa atiru rahimahullah. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina ni'amahu fi kulli nafasin wa lamhan asbaha 'alaina fajratan wa fatinatan fil jalawati wal falawat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la شهادة اليقين ومعرفة وإقبال الذي امتن علينا بأنواع الذكر والطاعات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد الأنبياء والمرسلين وسائر البريات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكمالات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فمن فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة الجمعة حفظكم الله يملك لهذا قال الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia yang dalam bahasa Arabnya disebutkan kurang lebih tiga macam penyebutannya. Yang pertama, manusia yang bersifat material, manusia yang bersifat dimensial, manusia yang bersifat temporal, manusia yang bersifat zahir, yang bersifat apa, yang itu dapat kita melihat antara satu dengan yang lain. Itulah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistilahkan dengan bahasa Al-Qur'an dengan istilah bashar, manusia. Inni halu basharun fi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku menciptakan basyaran, yakni manusia, dari tanah itu sendiri. Manusia sebagai basyaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita manusia diciptakan sebagai basyaran, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai an'am atau binatang atau sebagai hayawan, hewan. Karena an'am dan hayawan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia itu sendiri. Mereka itu layaknya manusia, mereka itu tunduk kepada manusia. Makanya kita sebagai bashar pun memakan daging sapi, memakan daging ayam, memakan daging kambing, dan memakan daging hewan atau binatang-binatang yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menciptakan kita manusia sebagai bashar yang memiliki tampan paras, memiliki wajah yang gagah, wajah yang ganteng, dan wajah yang indah, yang itu pada saat yang sama
Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perangkat anggota tubuh dan lain-lain kepada kita yang kita kenal dengan panca indera yang ada dalam kemanusiaan kita ini. Kita memiliki dua mata, kita memiliki dua telinga, kita memiliki satu mulut, kita memiliki dua tangan, kita memiliki dua hati. Semuanya itu difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri manusia sebagai badan yang dengan panca indera dan anggota badan itu aktif semuanya, sehingga kita bisa berucap, bertutur kata, kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, kita bisa melakukan tindakan, perbuatan, ucapan yang semuanya itu direkam dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama, Rasulullah SAW adalah masyarakat seorang sosok manusia yang sangat tampan, yang sangat gagah, yang sangat indah dalam diri Rasulullah SAW. Dan pada saat yang sama, ada seorang Nabi yang sangat ganteng, yang sangat tampan, yang sangat bagus rupawan kebasyariannya, kebasyarannya sebagai manusia, yaitu Nabiullah Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentangan, ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam sebagai basyarun, sebagai manusia dalam diri manusia. Ketika perempuan-perempuan itu lihat Nabi Yusuf alaihi salam keluar dan diperintahkan oleh Sulaiman, maka perempuan-perempuan itu tidak sadarkan diri, mereka memotong tangannya, memotong jari-jarinya yang tadinya mereka itu harus memotong buah yang ada di tangannya, karena mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lihat itu bukan seorang malaikat, tetapi itu adalah manusia basyarun, yakni Nabi Allah Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu ganteng dan yang begitu tampan. Lama wa'ayahu akbarnahu wa kata'ana ayyahunna wa kunna haja lillahi lahada basyarat. Mereka mengatakan, lahada basyarat, ini bukan basyar, ini bukan manusia, tetapi ini di atas manusia. Lahada basyarat, ikhada illa malakul karim, ini adalah seorang mereka, padahal tidak, itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu tampan dan yang begitu jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia itu adalah insanun al-insanun. Insanun ini diwujudkan dalam diri manusia yang bersifat spiritual, yang bersifat batiniah, yang bersifat universal dalam diri kita ini sebagai manusia yang disebut dengan insan abstrak, ada di dalam diri kita. Insan ini sifat-sifat keinsanan kita yang itu tidak tampak, karena itu sangat batiniah, karena itu sangat spiritual. Oleh karena itu, sifat-sifat kita sebagai insan ini, kita memiliki rasa kasih sayang, kita memiliki sopan santun, kita memiliki keadaban, kesopanan, sehingga moralitas dan hal-hal yang lunak, yang baik dalam tampilan diri kita sebagai insan yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita sebagai insan ini pada hakikatnya akan menolak yang namanya dalam bahasa Arab mungkarat, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan. Pada hakikatnya diri kita sebagai insan ini menolak hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang jahat. Oleh karena itu, yang namanya permusuhan, yang namanya konflik, yang namanya berburuk sangka, yang namanya sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk,
akhiratnya itu dibawa oleh insan kita. Inilah yang melahirkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita, yang dalam bahasa Arabnya itu disebutkan dengan al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hanya nilai-nilai kemanusiaan itulah yang menyebabkan bumi ini menjadi harmonis. Tidak ada peperangan antara satu dengan yang lain. Jika ada peperangan yang terjadi, misalnya yang hari ini kita saksikan penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Israel ke Filistina, mereka itu tidak memiliki nilai-nilai insaniah, nilai-nilai kemanusiaan. Mereka pada hakikatnya menabrak yang namanya al-insaniah, sifat-sifat kemanusiaan dalam diri manusia. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi biasanya kita manusia itu yang memiliki nilai-nilai insaniah ini terprosok di dalam diri kita sendiri karena dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu dalam diri manusia ada dua. Yang pertama, hawa nafsu yang namanya ghadabiyah, hawa nafsu antara murka yang ada di dalam diri kita, dan ada yang namanya hawa nafsu syahwatiyah yang ada dalam diri kemanusiaan kita. Hawa nafsu itulah yang mendorong kita agar melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pada saat yang sama, ada yang namanya kalbu kita, ada yang namanya hati kita. Hati kita ini menjadi panglima besar, hati kita ini menjadi pemimpin yang besar di dalam diri kita. Kalau hati kita bagus, maka seluruh kekuatan kita akan bagus, seluruh tingkah laku kita akan bagus. Tetapi kalau hati kita itu mengandung najis, jahat, maka seluruh tubuh kita menjadi jahat. Itulah hati. Tetapi hati tidak begitu saja kita biarkan. Hati itu harus disinari kepada yang namanya al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi nurani. Itulah yang kita kenal dengan hati nurani. Itulah yang kita kenal dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tidak mengandung penyakit-penyakit. Hati itulah yang mudah kita mendengarkan bisikan-bisikan yang baik. Ada yang namanya khawatir, lintasan atau bisikan-bisikan khawatir berbahaya, bisikan lintasan ide pemikiran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau khawatir berbahaya ini kita pelihara, kita asah, kita asuh juga dengan baik khawatir berbahaya ini, maka ini akan menjadi ilham, ini akan menjadi kasyaf, dan ini akan menjadi ma'rifatullah. Dan khawatir yang kedua, khawatir barang putih. Inilah bisikan, ide, pikiran yang terlintas dalam jiwa kita, yang itu bersumber dari malaikat. Kalau ini kita mulai melihara dengan baik khawatir barang putih ini, lama-lama menjadi menjadi ilmu pengetahuan, menjadi ilmu yakin, menjadi hakul yakin, hakul yakin. Dan inilah yang kita kenal dengan ilmu laduni yang seringkali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tidak semua orang, tetapi kepada khusus kepada manusia-manusia tertentu. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita sebagai bashar menjadi kuat, menjadi sehat, baik secara zahiriah maupun secara batiniah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam muhammadul bidah kalamullahi al-alimin hannan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa rafa'ahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah. Yeah.
لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرضاء لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصالح القرى، أما بعد فيا معشر المسلمين وزمرة الصالحين، اتقوا الله فيما أمر، واتقوا عما عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر ولا نفسي وتدنى بملائكته بقرسه وقال تعالى ولم يزل قولا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب دعوات يا فاطر الحاجات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكركم واسالوه بفضل الحكم والمحب يسلم لكم. ذكر الله اكبر هذه الصلاه. Allah'a emanet.